Lombanya gimana itu? Lombanya itu kita ngambil koin dari pepaya. Pepayanya itu nanti dilubangi, terus kita kasih kecap gitu. Mereka harus berusaha pakai mulut mereka untuk bisa ngambil koinnya. Yang menang? Yang menang dapat ya koin yang banyak itu ya? Iya, dapat koin banyak karena diwaktuin juga. Ini buah pepaya pakai pelumas itu ya? Iya. Ketika Bapak Ibu guru sedang mengolah nilai, siswa-siswi tidak ada pembelajaran karena sudah selesai, maka diadakan lomba antar kelas yang kita sebut sebagai class meeting ini. Manfaat untuk siswa-siswi? Nah, kalau manfaat untuk siswa-siswi yang pertama yang jelas meningkatkan kekompakan antar kelas karena mereka bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mendapatkan yang terbaik. Kemudian meningkatkan keakraban sesama antar kelas karena jarang bertemu. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kompetisi karena ini bagian dari salah satu tujuan kita untuk membentuk karakter siswa. Kasih. Terus. Tulang.